Halo guys, balik lagi di channel Brakosolopan Channel. Kita balik lagi di game F1 Manager 2000 guys. Dan kemarin kita udah qualifying di Hungaroring Hungary guys. Hungary GP, kita akan setting dulu untuk main race di pit stopnya guys. Dan ini untuk feedbacknya kita udah setting. Nah ini untuk posisinya kan, Mika Hakkinen, Schumi dan juga David Coulthard, 1, 2, 3 guys. Dan Fisichella di ke-10 untuk driver kita selanjutnya guys. Ini untuk average wear-nya guys, masih bisa dipakai. Dan ini kemungkinan kita akan ganti untuk electronics ya, karena masih lumayan banyak nih guys. Masih cukup lah untuk race-race selanjutnya. Dan ini juga masih cukup untuk front wing-nya. Takutnya nanti kalau kita nggak ganti bakalan jebol dan juga ya bikin DNF lah istilahnya gitu guys. Kalau misalkan di atas 20% ya guys ya. Dan mesin juga ini aduh, mesin kita kehabisan stok, nggak tahu cukup apa enggak. Oke, kita langsung aja guys ke main race. Error lagi guys sepertinya guys, itu numpuk guys di depan, ada driver paling belakang sepertinya. Seperti biasa tuh error harusnya kita ini. Tapi ini Repsol Honda, mobilnya numpuk tuh. Ya, seperti biasa error guys. Banyakkan bug untuk oh, kita kesusul sepertinya guys sama Schumi, Michael Schumacher guys. Dan ini Mika Hakkinen. Ya, kita nomor 22 ditulisnya salah ini, ngebug. Seperti biasa. Nah, ini tuh nomor yang paling belakang harusnya tuh. Kita error guys. David Coulthard jadi 7 jadinya gara-gara error. Di nomor berapa itu tuh harusnya si Pedro de la Rosa, oh bukan ya, nggak tahu deh nomor berapa itu ya. Itu yang bikin kita terhalang. Dan itu ada ada sponsor ya guys ya, kemarin kita udah apa namanya melihat caranya guys untuk tempel sponsor. Ya, kita naik ke posisi 6 si David Coulthard. Gak tahu nomor berapa itu, nomor 22 sepertinya guys. Di siapa itu si tim Repsol Honda guys. Ya, kita masih menempel terus si Michael Schumacher yang gara-gara ngebug kita jadi mundur ke belakang guys. Harusnya 1 Mika Hakkinen dan 2 si Michael Schumacher dan 3 si David Coulthard. David Coulthard jadi paling belakang guys gara error tadi numpuk. Ya gak apa-apa lah, itu biasa guys dalam race dan juga dalam game jadul guys. Ya kita jauh sepertinya guys sama belakang nomor 3 guys. Gak tahu siapa tadi ya, 3 ya, Jacques Villeneuve mungkin. Kita belum cek lagi untuk nomor 3. Oh, Jacques Villeneuve paling belakang guys sepertinya guys. Ya, kita cek lagi nanti nomor 6 si David Coulthard. Oh, Eddie Irvine ternyata. Terus 4 Giancarlo Fisichella guys. Nomor 10 ke nomor 4 si Giancarlo Fisichella.
kita akan coba nanti accelerate time di lap-lap selanjutnya nih guys. Ya ini David Coulthard nomor 6, gara-gara error tadi guys, ini kita di paling belakang. Ya sudah mendekati si Damon Hill, si David Coulthard. Ya jauh sekali sepertinya untuk posisinya, masih kita suruh push dua-duanya guys untuk team ordernya supaya bisa nyusul. Sudah mau overlap si Mika Hakkinen dan juga si Andy Irvine. Ya kita accelerate time guys, apakah berhasil menyusul? Ya menyusul guys, si David Coulthard, Damon Hill dan juga Fisichella guys. Mudah-mudahan nggak ada error, driver error, dan juga ada yang jebol guys untuk mesin dan semuanya guys. Kita nanti pit stop di lap keberapa tadi ya, lupa. Ya udah posisinya 1 Michael Schumacher, 2 Mika Hakkinen dan juga David Coulthard ke posisi ketiga guys. Oh, DNF si David Coulthard. Mana dia tadi David Coulthard? Loh, kok aja nih? Ya, kita masih menyusul si Michael Schumacher, guys. Sayang banget ya, driver engine-nya jebol guys, belum gua ganti kemarin tadi guys, masih 27% kan tadi kan kepake. Nah itu yang gua bilang itu guys, kalau misalkan nggak ganti bakalan jebol, jadi ya gitu, jadi terpaksa DNF karena mesinnya jebol. Dan gua mencoba untuk hemat karena untuk mesinnya itu nggak sebanyak guys, karena masih ada beberapa race selanjutnya setelah ini guys. Jadi ya makanya gua nggak kasih si David Coulthard. Ya kita pit guys untuk di lap ke 24 si Mika Hakkinen guys, apakah masuk juga si Michael Schumacher guys, sepertinya masuk juga dia, masuk pit. Ya ya kita masuk pit guys, dan Michael Schumacher juga. Ayo cepat keluar, kita duluan. Oh, si Michael Schumacher udah duluan guys. Kita 9 detik untuk pit stop. Dan apakah kita berhasil menyusul nih guys si David Coulthard, Michael Schumacher guys, sorry. David Coulthard udah di DNF ya, sayang banget ya, karena engine error atau jebol mesinnya guys, jadi nggak bisa kita lanjutkan kalau udah jebol. Karena itu gue bilang kemarin kalau 20% ke atas kita harus ganti guys partsnya ya. Sayangnya untuk mesin kita nggak begitu banyak stoknya guys, jadi harus berhemat. Ya masih ada 100 liter untuk fuel dan juga average wear-nya di, sorry kepencet tadi guys, pit in ya hampir aja tadi. Average wear-nya udah 10% guys, masih oke untuk Mika Hakkinen, dan mudah-mudahan nggak driver error ya ini ya. Kebangetan gitu, udah berapa kali driver error guys, 2 kali, kalau misalkan ini 3 kali guys.
Driver error. Oke, kita accelerate lagi guys untuk lap selanjutnya sampai lap go. Kita nyusul guys si Michael Schumacher. 2 detik di belakang, 3 detik. Oh, driver error lagi. Giancarlo Fisichella guys, sayang banget. Dan juga Eddie Irvine, kita saingannya tinggal Michael Schumacher. Yang lainnya udah kita overlapping 3 lap, 4 lap dan 5 lap. Ada yang 7 segala. Dan 12 juga si Tōru Ranosuke Takagi. Oh, Michael Schumacher DNF guys. Oke, kita suruh ease off aja untuk si 49 lap 49 kita pit stop karena kita udah enggak ada saingan lagi guys. Ya, oh ini bahaya dashboard. Ah, brakes-nya udah 25% guys. Bahaya. Ya, kita ease off aja supaya aman. Karena Eddie Irvine lalu Michael Schumacher-nya udah DNF, jadi kita santai guys. Yang lainnya udah kita overlapping, ada yang 4 lap, ada yang 5 lap, sampai 7, ada 12 juga guys. Jadi ease off itu berarti kita suruh pelan, sorry. Gitu guys, jadi oke. Oke, masih ada 20 lap guys, sekitar 20 lap untuk sampai finish. So kita cek, udah tire wear-nya udah 19 nih, bahaya juga guys. Ya, satu lap lagi kita akan pit stop lagi untuk ganti ban. Mudah-mudahan kita bisa bertahan nih guys untuk menambah poin untuk Mika Hakkinen dan juga McLaren guys, karena supaya bisa menjauh guys. Kita udah dua kali DNF, dua-dua aja drivernya guys. Kalau kalian lihat di video sebelumnya guys, kalau kalian nonton, so jangan lupa untuk nonton Vra08 channel guys. Jangan lupa lagi dan juga share ya guys ya. Oke, kita lanjut di Hungaroring di mid race. Kita akan masuk pit stop nih guys di lap selanjutnya. Ya, mudah-mudahan lancar ini, nggak ada halangan nih guys. Pelan aja si Mika Hakkinen, gak usah buru-buru, is off kita udah untuk tim ordernya supaya kita dapat poin guys, karena kemarin Ferrari menang itu di si Andy Irvine dan juga kita DNF ya, dua-duanya, dua drivernya, sayang banget ya. Ya, ini kita masuk pit guys di lap ke 49 supaya udah tire wear udah 20%, jadi bakalan ngepot-ngepot nanti dan juga bisa driver error guys. Ya, cukup jauh untuk pit stopnya guys, panjang sekali ini di Hungaroring, di Hungary GP guys. Ya, panjang sekali dia, dan kita sepertinya di paling depan untuk pit crew-nya ya. Berapa detik untuk pit stop? 9. Oh, saya 10 detik guys, tapi nggak apa-apa karena yang lainnya saingan kita udah driver error dan juga ada suspensi sepertinya. Di depannya ada pengendara lain guys, yang belakang-belakang. Saya tadi ya, kita lewatin aja, dikasih untungnya sepertinya tim Benetton ya itu ya. Ya, Ralf Schumacher udah 3 lap kita overlap. Ya, Michael Schumacher suspension. Oh, ada badge error juga si Wurz, Alexander Wurz.
De La Rosa juga engine, suspension, Herbert. Ya, banyak sekali yang error guys. Kemarin juga sempet cuman tinggal sisa 5 pembalap. Yang lainnya ada yang jebol, ada yang error juga. Jadi ya kita suruh ease off, jadi pelan-pelan aja si Mike Mika Hakkinennya guys. Ya kita accelerate lagi sampai last lap di lap ke-76. Udah lap ke-57 guys. TLWR masih 6%. Masih oke. Gak ada saingan kita guys, aman. Bahaya ini. Ya ada lagi si Dinis Ralf Schumacher driver error guys. Mudah-mudahan Rubens Barrichello masih aman dari Stewart. Electronics Rubens Barrichello. Wah banyak sekali yang error guys. Ayo Kemon bertahan Mika Hakkinen. Ya ini lap-lap terakhir guys, lap ke-75 si Mika Hakkinen. Kita pelan aja guys, jangan sampai error. Ya kalau kalian lihat beda, lebih pelan jalannya kalau is off dibandingkan hold position atau push dan juga risk everything. Risk everything lebih bahaya kan error guys, dan pemakaian parsnya juga boros ya maksudnya. Ya ini Oliver Panis dari tim Prost, Alan Prost guys, nomor 9. Oh ngelotrok dia guys, lurus aja nggak belok dia si Oliver Panis. Sayang banget, udah mau lap-lap terakhir nih, lap ke-76, dan setelah ini final lap. Sayang banget ya Michael Schumacher dan juga Eddie Irvine dari Ferrari harus DNF. Jean Alesi nomor 7 guys. Sauber, oh Sauber ternyata bukan Benetton ya, mirip ya Benetton dan juga Sauber, mirip biru ya. Ya ini dia Mika Hakkinen guys, mudah-mudahan mulus dan juga lancar untuk finishnya guys, jangan sampai error. Bahaya sekali ini kita kalau misalkan DNF terus ya lama-lama kesusul lah sama si Ferrari guys. Lumayan jauh untuk poinnya, tapi menjaga jarak itu penting ya guys ya. Dan David Coulthard sering banget error guys, gak tahu kenapa ya. Jadi makanya gue ganti gen kalau visusnya lah guys. Mungkin next akan gue cari pemain driver muda lagi guys, menggantikan si Mika Hakkinen. Karena kalau Michael Schumacher akan mahal sekali guys kontraknya. Jadi kemarin juga memperpanjang si Mika Hakkinen itu juga mahal banget guys untuk kontraknya ya, per tahunnya. Ya ini dia guys lap terakhir untuk Mika Hakkinen di Hungaroring, Hungary. Mudah-mudahan kita bisa dapat poin di sini dan dapat lumayan hadiahnya guys buat menambah kos di tim guys. Kita masih banyak sih, masih 33 juta untuk financialnya masih oke. Dan lumayan hadiah dan juga dari sponsor ya guys, khususnya ya sponsornya juga lumayan gede setiap kita finish di race. Ya ini dia Mika Hakkinen. Jean Alesi masih nomor 7. Gak ada saingan. Oh, dia juga ngelotrok guys. Ternyata guys dia di lap terakhir. Ah, sayang banget. Ayo, mudah-mudahan Mika Hakkinen jangan sampai error guys.
kok nggak nyampe-nyampe nih finish ini, finish line-nya. Ayo come on, pelan-pelan aja, udah goyang-goyang. Zanardi Damon Hill 3 guys, cuman ada 7 driver guys yang berhasil finish sepertinya nih guys. Kemarin 5 ya, kita 2 driver error dua-duanya, gak berhasil guys. Ya sepertinya udah selesai guys untuk Mika Hakkinen guys, sudah masuk certified, udah finish, berhasil kita juara di Hungaroring guys. Si Mika Hakkinen sayang banget untuk Ferrari harus DNF dua-duanya, seperti kita kemarin Ferrari yang menang, kita dua-duanya DNF. Ya kita cepetin guys untuk di Hungaroring Hungary guys, main race sepertinya. Oh jadi 8 driver yang berhasil masuk finish ya, Mika Hakkinen, Zanardi, Frentzen, Damon Hill, Jacques Villeneuve masuk, dia juga Zonta, Jarno Trulli dan juga Luca Badur. Oke, kita langsung continue guys ke ridge untuk stopnya. Ada yang satu kali juga ternyata happy stopnya ya, luar biasa ya. Karena kalau satu kali bannya bisa habis guys. Jadi ada beberapa driver yang nekat ya sepertinya. Ya, yang finish hanya 8 driver di Hungaroring Hungary guys, GP. Dan kita berhasil menang di Hungaroring, Mika Hakkinen guys. Dan jauh jaraknya guys ya. Ya ini dia, McLaren wins at Hungary, Hungaroring. Zanardi kedua guys. Dan juga si Damon Hill ya, yang ketiga ya. Oke guys, sampai sini untuk videonya. Jangan lupa subscribe, like, share video Ra08 channel guys. Thank you banget ya udah nonton sampai habis. Channel ini support terus untuk video-video Ra08 channel. I'll see you next video. Thank you, bye-bye, ciao.